kami lakukan adalah penataan wajah kota. Jadi bagaimana kota Salatiga ini menarik untuk dikunjungi. Jika harapannya apa yang disampaikan oleh Pak Wali Semarang ini benar-benar warga luar kota Salatiga mau datang ke Salatiga. Yang kotanya ditata, kedudukannya ditata, kemudian tamannya ditata, kemudian apa, ini akan membangkitkan, mungkin ekonomi akan tumbuh, UMKM kuliner tumbuh, kemudian wisata-wisata lain juga tumbuh, sehingga maaf, warga Semarang juga mau meluangkan waktu untuk hadir di kota Salatiga untuk mencicipi singkongnya, kulinernya, mencicipi sambal tumpangnya, mencicipi bakso dan lain sebagainya tadi yang disampaikan oleh satenya dan lain sebagainya. Kalau bicara dampak pandemi COVID, saya rasa semua wilayah di dunia Indonesia, termasuk Semarang, Salatiga dan Kabupaten ini pasti merasakan dampaknya. Apalagi kami di tahun 2015 ini meluncurkan bahwa Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa, kita fokus ke pariwisata. Kenapa pariwisata? Kuenya lebih merata. Kenapa pariwisata? Karena pariwisata menurut pengalaman sejarah tidak pernah terkena krisis. Tapi saat COVID, pariwisata benar-benar terpuruk. Orang jadi mau kemana-mana nggak bisa, takut, atau mungkin juga karena hal-hal lain, akhirnya hotel sepi, restoran sepi, tempat wisata sepi, dan seterusnya. Nah, saya rasa ini adalah momen yang sangat baik buat kita semuanya untuk kemudian kita belajar dari pengalaman. 2 tahun kita membelenggu diri kita dengan ketakutan, tapi saya yakin kita sudah mulai belajar dari pengalaman 2 tahun ini. Nah, inilah saat kita belajar dari pengalaman. 2 hal, prokes seperti disampaikan Pak Yuli maupun percepatan vaksin yang disampaikan Pak Esti adalah kunci kita untuk mulai bangkit kembali. Kami, yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Salatiga maupun Wali Kota Semarang, bahwa dalam hal pengembangan pariwisata ini antara Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Salatiga ya bersama-sama. Apalagi juga Kota Semarang ini berada, Kota Salatiga berada di tengah-tengahnya Kabupaten Semarang, Pak. Kemudian Kabupaten Semarang sebagai penyangga Kota Semarang. Kemudian kaitannya dengan promosi paket pariwisata baik Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Salatiga ini kita sinergikan. Nah, di Kabupaten Semarang juga banyak potensi wisata, destinasi wisata yang juga bagus gini, seperti Bandungan, seperti Kopeng. Di saat ini ada di Bukit Cinta Rawa Pening, kayak gitu Pak ya. Kemudian juga hasil pertanian juga banyak yang disuplai ke Kota Semarang untuk Salatiga, termasuk kopi saya ya. Ini juga di Kota Semarang kita kembangkan saat ini, termasuk juga sayuran organik baru kita kembangkan juga di Kota Semarang. Kemudian juga para wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang, Salatiga dan Kabupaten Semarang juga membeli oleh-oleh hasil UMKM Kabupaten Semarang.